Saudara, seorang anggota DPRD Kota Depok berinisial RK dilaporkan ke Polres Metro Depok atas dugaan pencabulan terhadap seorang siswi SMP di Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku dilaporkan oleh orang tua korban. Dugaan pencabulan ini tengah diusut Polres Metro Depok. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan orang tua. Peristiwa dugaan pencabulan terjadi pada tanggal 12 Juli 2024 silam. Dan hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan berencana memanggil terduga pelaku yang merupakan oknum anggota DPRD Depok. Sejauh ini siapa yang sudah berapa orang yang diperiksa? Ya ini masih dua ya, masih ibunya dengan korban ya, dua ya. Kalau dari keterangan korban ya, sebenarnya korban ini diperkenalkan oleh ibunya kepada pelaku. Diperkenalkan. Ya. Jadi diperkenalkan dalam rangka mencari sekolah. Sebenarnya sejauh mana sih ini perkenalannya, terus apa yang dilakukan si terduga pelaku itu kan sejauh mana sih cerita itu masih kita dalami sebenarnya.